Oke, guys. Balik lagi sama saya di channel Pecinta Teknologi. Pada video kali ini saya akan review HP Microsoft Lumia ini, yang sebelumnya di video saya sudah unboxingnya. Jadi kali ini setelah saya pakai selama kurang lebih mungkin hampir 2 minggu, jadi saya akan mereviewnya. Apa-apa aja yang tersedia di HP ini, fitur-fitur apa saja. Oke, langsung aja kita hidupin. Nah, ini adalah tampilan lock screen-nya. Gambar ini bisa diubah-ubah, dan untuk membukanya tinggal gesek ke atas, hampir sama kayak Android juga. Cuma ya mungkin untuk metode kunci HP ini ya masih biasa saja, cuma gesek sama tambahkan pin. Mungkin tidak ada pola ataupun yang lainnya. Ya. Misalnya di mana? Nah, ini pasti kan di sini. Saya udah lupa dari mana. Oh iya, di personalisasi kalau salah. Nah, ini dia ada tulisan lock screen. Ini dia untuk pengaturan lock screennya. Untuk keamanan dia using in option. Nah, saya tambahkan pin di kalau sudah ada akun connect internet dulu baru koneksikan pin. Ya, masih minim lah untuk kuncinya. Kalau di Android kan ada pola sama password kan. Ping apa? Oke, kita lanjut lain lagi. Ini tampilan awalnya ya, familiar lah dengan Windows ya, tampilannya kotak-kotak kayak di laptop. Kecuali mungkin ya Windows 7 itu belum pakai desain Metro ini. Sekarang mulai dari Windows 8, Windows 10 sudah kota-kota ini. Ini bisa diatur ukurannya, misalnya nah, ini bisa kecil, bisa persegi panjangnya ini atau petak, bisa diubah-ubah. Ya, untuk warna saya gak diubah, personalisasi ini karena HP casingnya warna biru, mungkin lebih cocok itu warna utamanya warna biru. Bisa juga ubah misalnya merah, nah warna merah, nah jadi warna merah ya. Oh ya, untuk reset up ini harus ditekan dan ditahan. Nah, coba reset up. Kalau di Windows kan cuma sekali sini. Ini bisa diubah modenya. Nah, putih dan gelap. Putih. Misalnya warna apa ya? Warna hijau. Supaya lebih nampak kita ubah itunya dulu, startnya kasih warna lain tanpa gambar biar lebih jelas. Nah, ini dia. Nah, kita akan berubah warnanya warna hijau dan tema warna backgroundnya pun jadi warna putih, warna light terang. Ini hanya daftar-daftar aplikasi yang dipin yang muncul di depan nih. Kalau untuk melihat aplikasi semuanya ya geser ke kiri. Ini dia daftar aplikasinya. Ya ya aplikasi bawaan pun lumayan banyak, tapi bisa dihapus
kayak berita, kecuali yang memang aplikasi sistem kayak kamera ataupun yang lain dengan bisa dihapus. Ada fitur pencarian juga nih, saya cari misalnya FB, kok misalnya di luar Facebook ataupun aplikasi yang lain yang dulu huruf awalnya F baru Anda. Nah, ini kan review di tahun 2019. Kita lihat aplikasi-aplikasi yang apakah masih layak itu misalnya pakai. Ya, kalau menurut saya HP ini kayak kalau di komputer yang sering depan laptop yang sering saya review, ini nasibnya mungkin hampir sama, walaupun ini sudah nggak support, hampir sama kayak Linux, tapi di Linux di laptop masih di support. Karena ya kalau untuk aplikasi sosial media mungkin masih bisa dipakai, masih ada LINE, WhatsApp, Facebook juga ada kan. Nah, cuma ya warna WA-nya warna hitam nih, mungkin dari kayak pengaturan lah gitu. Nah, LINE, nah cuma belum saya login kalau LINE. Facebook, kalau untuk sekedar sosial media saya rasa masih layak, masih cocok lah aplikasinya. Cuma ya barusan saya tes buka aplikasi BBM yang bawaan rupanya tidak didukung lagi, tidak bisa dipakai lagi, jadi ya sudah saya hapus. Ya mungkin kekurangannya ya dari segi game, kayak game-game ngetrend sekarang Mobile Legends, PUBG, ya itu otomatis tidak ada di HP ini. Respon Instagram juga ini kan hampir, makanya saya bilang hampir sama nasib kayak OS Linux di laptop. Karena kalau yang gamer ya otomatis pakai Windows, karena game-game banyak yang didukung di Windows. Tapi kalau hanya untuk apa nih, ngerjain tugas ataupun yang lain, ya sudah banyak aplikasi alternatif di Linux. Oh ya, ini menariknya ada aplikasi bawaannya kayak Word, PowerPoint, Excel yang sering di laptop. Ya cuma kurang pas juga kalau dipakai untuk HP karena ukurannya kecil, dan kalau untuk mengetik itu biasanya lebih nyaman pakai keyboard langsung, kecuali pesan-pesan singkat ya. Apa caranya, nah, ini dia. Dan aplikasi Word ini pun sudah tersedia untuk Android dan iOS. Nah, jadi ya gimana lagi kan, harusnya mungkin dibuat eksklusif untuk HP ini saja. Apalagi ya, ya secara menu-menunya hampir sama kayak Windows 10 lah kalau kalian pakai Windows 10 di laptop. Nah, ini mau putar videonya, ini musik store yang untuk browser bawaannya pakai Edge. Yang pernah ada kabar kalau Microsoft Edge yang di laptop pun bakal dirombak lagi pakai apa namanya engine dari Blink kayak Google Chrome nantinya. Ya apa lagi ya, peta ada juga, map ya cuma bukan Google Map, map dari Microsoft. Ya ini tidak banyak kustomisasi. Ya untuk navigasinya back, more home, dan tombol pencarian. Pencarian ini kayak Cortana. Untuk actionnya ini dia, ada flashlight, tracer, dan lainnya. Oke, mungkin itu saja view mengenai HP Lumia ini menggunakan OS Windows.
ya mungkin bisa apa namanya nostalgia lah, lihat-lihat barang yang mungkin sudah langka karena ini langka. Walaupun mungkin ini tidak mungkin lagi jadi pernah HP utama, tapi bisa jadi barang koleksi kan. Oke, cukup sekian mungkin video review ini kali ini. Semoga apa ya buat menambah apa ya wawasan kalian. Kalian yang belum coba yang langsung bisa melihat video-videonya. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Bye bye.